Usaha saya namanya Bakso Nusantara karena saya sangat cinta Nusantara. Saya rencana mau mendirikan wedangan Nusantara. Banyak usaha saya yang Nusantara. Sekarang Nusantara lagi digoyang supaya benar-benar Nusantara tetap kokoh abadi. Okay. Terus spesial bakso saya itu ada bakso tengkleng. Tengkleng. Kalau saya orang Solo jadi taunya tengkleng bu. Sini tengkleng ya. Terus bakso sumsum, jadi paha sapi itu kalau disedot serumut, langsung celeng gitu. Tapi langsung kolesterol. Tapi nggak apa-apa, saya punya jamu, jadi saya juga penyebab kolesterol. Tapi saya punya jamu, hitungan satu jam kolesterol turun, asam urat turun semua. Itu real. Saya tenang saja, harus makan bakso, beli jamu saya. Jadi saya untung dua kali. Ya pinter. Kalau bakso yang biasa-biasa, seperti bakso burana, bakso keju, bakso telur itu menurut saya tidak spesifikasi lagi. Jadi Bapak Ibu kalau buka bakso, seperti itu. Saya mau ngajarin, jadi seperti beliau nih, suka ngajarin orang. Gak apa-apa, rezeki Allah yang ngatur itu. Terus omset, hari-hari biasa minimal 3 juta. Kalau hari Minggu bisa 10 juta, jadi kurang lebih satu hari omsetnya 3,5 juta. Karyawan 9, jadi agak bernafas lah kalau gaji karyawan 9 itu. Terus untuk nomor WA saya 08122666 ya 7999. Usaha yang lain tidak penting karena menurut saya paling membahagiakan bakso, walaupun saya nggak bisa masak bakso, nggak suka belepotan, tapi karena apa? Dengan tenaga dalam, jarak jauh saya bisa memantau bakso saya. Jadi sistem pakai Bluetooth itu, WA, kita bisa tahu, cek seberapa omset kita.